Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ini Cikgu Aina. Untuk pendidikan kesihatan tahun 4, minggu ini kita akan belajar tentang usah dibiarkan, mari selesaikan. Baiklah, mari kita fikirkan apa yang tidak boleh dibiarkan dan apa yang mahu diselesaikan. Jom kita tengok. Sebelum kita bermula, kita mestilah tahu objektif pembelajaran kita. Pada akhir pembelajaran, anda akan dapat mengetahui maksud konflik dan stres, mengenal pasti punca konflik dan stres dalam diri sendiri, menilai kesan konflik dan stres terhadap diri sendiri, menjana idea dan mengamalkan cara mengurus konflik dan stres. Murid-murid tahun 4 Ibnu Sina sedang membincangkan cara menguruskan konflik dan stres dalam kehidupan harian. Apakah yang akan berlaku jika kita ragu-ragu dalam membuat keputusan? Kemungkinan kesihatan mental dan fizikal kita akan terganggu dan kita akan jatuh sakit. Saya perlu bersikap terbuka jika pendapat saya tidak diterima. Oleh itu, emosi saya tidak tertekan. Sekarang, berdasarkan situasi yang telah dilihat sebentar tadi, mari kita lihat apakah maksud konflik. Konflik bukan ke makanan biji rinsa makan pagi yang makan dengan susu tu? Bukan. Konflik adalah keadaan rasa tidak puas hati, keinginan tidak dapat dipenuhi, perselisihan faham, berlainan pendapat dengan rakan dan sikap mementingkan diri sendiri. Konflik yang berpanjangan dan tidak diselesaikan boleh menyebabkan stres. Apakah beza konflik dan stres? Mari kita lihat apakah maksud stres. Stres adalah keadaan resah, cemas dan tegang. Stres juga menyebabkan fikiran terganggu. Stres yang tidak terkawal atau diurus dengan sempurna akan memberikan kesan buruk kepada kesihatan mental, fizikal dan sosial. Tahukah anda? Terdapat dua jenis stres. Satu jenis stres adalah eustress, iaitu stres yang positif, iaitu stres yang membawa kepada kebaikan. Kemungkinan satu situasi membuat anda tertekan dengan cara yang positif, iaitu memberi anda motivasi untuk menjadi lebih baik. Stres yang satu lagi bernama distress, iaitu stres yang negatif. Ia menyebabkan kesihatan mental dan fizikal terganggu. Baiklah, sekarang mari kita melihat antara kemungkinan punca-punca konflik. Antaranya adalah salah faham, keinginan tidak dipenuhi atau kerana pendapat tidak diterima, mungkin sebab persaingan atau pada waktu itu kita mementingkan diri atau kita jenis inginkan kesempurnaan atau juga kita tidak menghormati hak orang lain. Sekiranya berlaku konflik, semestinya akan memberikan kesan. Mari kita lihat apakah kesan-kesan konflik tersebut. Antaranya mungkin dendam, hubungan menjadi renggang, keganasan mungkin berlaku, kita akan menjadi panas baran, kita akan lebih suka bersendirian, kita akan berprasangka dan mungkin juga kita akan keliru dalam membuat keputusan. Seterusnya merupakan punca-punca stres yang mungkin berlaku. Contohnya, kita cepat mengalah, kita cuba memenuhi kehendak orang lain, kita kurang keyakinan diri, kita merasakan diri kita tidak dihargai,
pendapat kita tidak diterima atau kita dalam keadaan terpaksa membuat pilihan. Selain itu, beban tugas yang banyak juga boleh menjadi punca kepada stres. Baiklah, mari kita lihat apakah kesan kepada stres tersebut. Stres tersebut boleh menyebabkan prestasi kerja atau belajar merosot, boleh menyebabkan pergaduhan, kita akan merasa putus asa dan kecewa. Stres juga boleh menyebabkan kita bersikap agresif dan pemarah. Mungkin juga stres yang terlalu banyak boleh menyebabkan kita berasa malas dan tiada semangat. Stres juga boleh menyebabkan kita murung. Selain itu, kesihatan fizikal juga boleh terganggu dengan stres. Baiklah, sekiranya anda berada dalam keadaan stres yang tinggi, apakah yang anda akan lakukan? Saya perlu mengawal perasaan marah supaya tidak bergaduh dengan rakan. Semua orang mestilah akan menghadapi keadaan yang membuat mereka tertekan dan mengalami stres. Sekarang kita akan melihat bagaimana kita mahu mengurus stres tersebut. Antara caranya adalah dengan beribadat. Kita sebagai orang yang mempercayai Tuhan haruslah sentiasa beribadat untuk meningkatkan kebergantungan kita kepada Tuhan yang menciptakan kita. Beribadat dapat memberi sokongan emosi dan boleh melegakan perasaan seseorang. Selain itu, kita haruslah berfikiran positif. Cubalah berfikiran secara positif di mana anda cuba melihat kebaikan atau keadaan positif dalam mana-mana situasi yang bersifat negatif. Seterusnya, anda juga boleh mencuba untuk beriadah atau bersenam. Luangkan sedikit masa anda untuk melakukan aktiviti di luar rumah, sama ada bersama keluarga atau rakan-rakan. Lakukanlah aktiviti yang anda sukai. Beriadah dapat menyenangkan fikiran dan membuat anda berasa gembira serta menghilangkan stres. Yang terakhir dan paling utama, berkongsi perasaan dengan seseorang. Bercakaplah dengan ahli keluarga atau kawan-kawan rapat anda yang anda percayai, yang dapat memahami perasaan anda. Luahkanlah dan kongsi perasaan anda dengan mereka. Dengan meluahkan perasaan, mungkin sedikit sebanyak dapat meringankan bebanan emosi pada diri sendiri dan juga dapat merasakan seseorang mengambil berat tentang anda. Betul kan? Baiklah murid-murid, sekiranya anda antara orang yang mengalami stres, cubalah cadangan-cadangan berikut. Baiklah, akhir kata, cikgu nak ingatkan, jika anda adalah orang yang mengalami stres, usah dibiarkan. Mari kita selesaikan. Assalamualaikum semua. Bye.